Roberts, he's getting hammered in the early going. And Falcao's hurt. I think Morales wants to finish. Boy, Baldinger might be ready to go. And he's gone. Impressive. Big right hand, and down goes it. Tinju dunia kelas menengah super saat ini kian memanas, setelah munculnya petinju-petinju kuat di kelas ini, yang tentu saja sangat mengancam Canelo Alvarez, selaku juara tak terbantahkan. Salah satunya ada bintang tinju muda, David Morel Jr., yang tampil ganas di akhir pekan lalu. Bertarung di The Armory, Minneapolis, Sabtu tanggal 17 Desember tahun 2023, David Morel Jr. berhasil menghentikan Sena Akbeko di ronde 2. Dengan hasil tersebut, nama David Morel Jr. pun makin meroket, dan akan digadang-gadang menjadi petinju yang menjadi ancaman nyata bagi divisi ini. Bukan main-main, kesuksesan itulah juga yang mendorong David Morel Jr. untuk bertarung dengan dua nama besar yakni Canelo Alvarez, atau David Benavides. Walaupun David Morel masih memiliki rekor minim, yakni 10 kali menang belum pernah kalah, David Morel Jr. mengaku sudah sangat siap untuk bertarung melawan Canelo Alvarez atau David Benavides. Meskipun demikian, tampaknya sulit bagi David Morel Jr. mewujudkan pertarungan tinju dunia melawan kedua nama tersebut. Pasalnya, baik Canelo Alvarez maupun David Benavides, baru-baru ini dianggap sengaja mencari cara untuk menghindari duel melawan petinju asal Kuba itu. Karena itu, David Morel Jr. harus mencari cara lain, yaitu memaksa Canelo Alvarez atau David Benavides mau tak mau berhadapan dengannya. Salah satunya adalah bertarung dengan Caleb Plant, petinju yang pernah dikalahkan Canelo Alvarez dan David Benavides. Dalam wawancara setelah duelnya kemarin, David Morel mengaku sangat bersedia melawan Caleb Plant, dan ia menegaskan tak takut berhadapan dengan lawan siapapun. Saya suka Caleb Plant, ia petinju hebat, hormat saya untuknya. Jika berikutnya melawan dia, oke saja. Anda tahu, saya siap. Saya tidak takut siapapun, kata David Morel Jr., seperti dikutip dari Boxing News. Tapi sementara itu, Caleb Plant sendiri sepertinya lebih tertarik bertarung dengan Jermall Charlo, karena belum lama ini mereka terlibat perselisihan yang sangat sensitif. Tentu dengan adanya perselisihan Caleb Plant dan Jermall Charlo, duel ini akan lebih menjual dan akan memberikan Plant bayaran lebih besar daripada melawan Morel. Selain itu, Caleb Plant sepertinya juga tahu, David Morel Jr. lebih berbahaya ketimbang Charlo, yang terakhir menang angka atas Jose Benavides Jr.